Allah melangkah turun. Tuhan menjawab doa kita, dia tidak perlu turun ke dalam dunia. Dia tidak perlu melangkah turun. Ya saudara, sepertinya sangat dramatis banget. Ah, untuk menjawab saja kok dia turun. Tidak, dia bukan menjawab dengan turun. Dia jawab dari sorga. Amin. Doa saudara juga, saudara tidak naik ke sorga. Cukup saudara berdoa, cukup dia kirim utusan, dia kirim bantuan. Tapi kalau dia melangkah turun, dia mempunyai maksud. Katakan, dia mempunyai maksud menjamah hidup saya. Saudara, itulah sebabnya, saudara, kalau kita mendengar perkataan saat Allah melangkah turun berarti dia pasti mau menjamah saya. Dia pasti mau mengadakan satu kontak pribadi dengan saya. Dia pasti mau mengadakan satu encounter, satu persesuaian pendekatan dengan saya. Makanya dia turun, saudara. Itulah sebabnya ketika Yesus turun sebagai anak bayi, manusia, di luar kota Bethlehem, di sebuah kandang, saudara, maksudnya tidak lain, dia mau kontak dengan sesama manusia. Dia mau menyatakan dirinya, aku ini Allah, tapi aku juga manusia. Aku bersama dengan kalian. Ya, kalau kalian capek, datang kepadaku, aku akan menyembuhkan, memberi kekuatan. Orang-orang sakit, yang cacat, yang timpang, yang buta, yang tuli, yang setengah gila, dirasuk setan, tidak berani datang ketika siang hari. Saudara, malam ketika sudah gelap, tidak ada orang lihat, mereka pada datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang, gak apa-apa, datang aja. Tengah malam juga aku layani. Mari datang. Malam kamu datang, tak tumpangi tangan. Aku akan mengusir setan dari kamu. Saudara, karena pada siang hari mereka dilarang, orang-orang cacat dilarang mendekati kepada orang yang sehat, yang bugar, yang tidak cacat. Itu adalah peraturan pada zaman dulu. Saudara, jadi orang-orang cacat tidak datang pada siang, datang pada malam. Tuhan melayani mereka. Tuhan begitu cinta. Saudara, Tuhan ingin menjamah. Supaya kalau dia menjamah, sesuatu yang istimewa boleh terjadi pada manusia. Amin. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya merindukan saat ini engkau turun dari sorga dan menjamah saya secara pribadi. Supaya kelelahan, kelemahan, keputusasaan, dan segala kejelekan engkau jamah, engkau rubah menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi mulia dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan, engkau mendapat anugerah luar biasa sore ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saat Allah melangkah turun, ada tiga buah ayat yang luar biasa. Akan saya ajak Anda membuka dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48, ayat 17, 18, dan 19. Mari kita akan baca dari Alkitab kita dengan suara yang nyaring. Satu, dua, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Yang percaya katakan, angkat tangan kanan saudara. Amin. Saya yakin ini hak saya. Ini bagian saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya.
Saudara, inilah firman dari Tuhan penebusmu. Saudara, jadi dia mempunyai rancangan yang istimewa. Saudara, apakah katanya? Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, ajaran firman selalu memberi faedah. Terus kalau orang bilang, saya capek mendengar firman, saya tidak ngerti dan lain sebagainya. Saudara, dia belum pernah merasakan ada faedah dari Allah, dari sorga yang ditransfer di dalam dunia, dalam hidup manusia. Saudara, melalui firman, dia belum pernah merasakan. Saudara, hanya capek hampir sejam atau sejam lebih duduk dia mendengar firman. Capek aja, ya. Tidak bisa merasakan ada faedah. Kalau seorang anak Tuhan, dia sangat kontak dengan Roh Kudus, maka dia mendengar firman 10 menit saja, dia mendapat faedah. Saudara, itu sebab semua tergantung dari penyerahan diri kita. Roh Kudus, kontak kita dengan Allah, ada apa tidak? Kalau saudara ada, maka saudara mendapat faedah. Amin. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia sudah kepengen datang kepada Tuhan dari rumah, dari kerjaan. Dia sudah menyiapkan hatinya. Tuhan tolong, Tuhan kontak saya dengan Roh Kudus-Mu supaya saya sudah mempunyai suasana dalam hati. Katakan, suasana hati yang penuh Roh Kudus. Saudara, itu hal penting sekali. Bayangkan kalau saya baru berbuat dosa, saya sudah jelas tidak mau datang sama Tuhan. Ya, saya malu, saya merasa bersalah, saya merasa tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya saudara, lalu apakah saya tidak boleh datang? Boleh, Tuhan mau terima siapapun, termasuk orang yang sangat berdosa. Katakan amin. Katakan tetapi, orang ini harus minta ampun. Perbaiki dong, semua yang kita orang salah. Tuhan, hamba kepingin mendengar firman, tapi hamba kroso baru berbuat dosa. Hamba tidak layak datang ke dalam rumahmu Tuhan. Hamba seperti orang yang cacat pada zaman Taurat. Orang cacat tidak boleh masuk dalam rumah Tuhan. Itu pada zaman Taurat. Tetapi Tuhan, engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Jadi Tuhan, dengan cacat dosaku yang aku baru bikin, Tuhan sucikan. Sucikan aku Tuhan, layakkan. Supaya aku boleh datang sowan kepadamu, menerima firman, aku akan menerima manfaat dan faedah. Kalau engkau tidak melayakkan, maka aku tidak bisa dapat khasiat dan faedah. Itu sebab anak-anak Tuhan, bila Allah turun dari sorga. Hari ini kita bukan hanya ingin mendengar firman. Bukan hanya ingin doa kita dikabulkan. Saya yakin dua hal itu saudara memiliki. Mendengar firman, doa dikabulkan. Amin. Semua katakan, tetapi yang paling penting, saat ini saya ingin dijamah. Itu saat saya capek, saudara lelah, ketika saudara merasa lonely dan merasa gak ada orang yang care dan perhatiin dalam hidup saudara. Engkau boleh datang kepada Tuhan, Tuhan tolong turun sekali lagi kepada hamba pribadi dan jamah. Peluk hamba sejenak Tuhan supaya hamba berada dalam pelukan-Mu dan engkau menjamah kepala hamba. Engkau mengelus kepala hamba, hamba capek, hamba selalu lonely, hamba merasa tidak ada yang membantu. Tuhan tolong jamah aku. Dia turun dari sorga. Saudara, ini beda dengan Tuhan tolong beri berkat-Mu kepada saya. Hari ini saya harus dapat uang sekian Tuhan. Kalau enggak saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa menutup hutang saya. Saya akan masuk dalam masalah yang gede. Tolong kepada saya. Ini beda. Engkau tidak perlu jamahan Allah. Engkau hanya perlu jawaban. Tapi kalau seseorang dia merasa, Tuhan saya lonely, saya tidak happy. Tuhan saya disisihkan, saya dikecewakan, saya dihina, saya diinjek. Tuhan saya perlu, engkau turun masuk dalam hidup saya. Saudara membutuhkan, dia siap sedia. Sebab anak-anak Tuhan penting sekali. Bila Allah turun dari sorga, hati dan rumahmu tidak hampa. Katakan, bila Tuhan
turun dari sorga, maka hati saya dan rumah saya tidak hampa. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Para kekasih, dari tiga ayat yang kita baca, kita bisa menyimpulkan ada tiga poin di sini. Yang pertama, damai sejahtera Allah. Ini manfaat, memberi manfaat, memberi faedah, ya. Katakan, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Faedah pertama adalah damai sejahtera Allah. Amin. Jadi saudara harus memiliki damai sejahtera Allah. Itu faedah nomor satu. Sehingga saudara langsung tidak merasa lonely, tidak merasa kesepian, tidak merasa hina dina, tidak merasa tidak berhasil dan gagal. Tidak. Karena engkau mendapat damai. Damai itu apa maksudnya? Enggak bentrok, tidak padu, tidak bertengkar. Itu damai. Loh, damai sejahtera Allah berarti, oh berarti aku enggak bentrok lagi sama Tuhan. Aku akrab sama dia. Itu dia maksudnya. Damai sejahtera Allah maksudnya, kita tidak berantem dengan Tuhan. Kita tidak menolak ajarannya. Kita tidak menolak dan kita tidak bernegosiasi. Kita tidak bertawar-menawar. Kita cuma, amin Tuhan. Hamba mau terima. Hamba mau percaya. Kita cuma begitu. Lalu ada damai dalam hidup kita. Amin. Banyak kali kita masih bentrok sama Tuhan. Kita masih berani berantem. Konflik, gak setuju dengan dia. Coba kalau kita begini, setuju. Begini tidak setuju. Tapi begini kita setuju. Tuhan terima kasih. Hamba setuju, karena engkau sempurna. Hamba ini jauh dari kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera. Hati saudara, kayak apapun kemiskinan saya, kejelekan saya, kebodohan saya, kegagalan saya, kerugian saya, penyakit saya, damai sejahtera saya. Karena saya tidak begini. Saya begini. Damai dengan Tuhan berarti saya menyiapkan diri saya untuk Tuhan menguasai, merajai seluruh kehidupan saya. Amin. Sebab ibu dan bapak, anak-anakku yang masih muda dan remaja, mudah saja caranya. Saudara sudah bingung, kenapa ya suami saya kok tidak perhatian? Kenapa istri saya kok acuh kepada saya? Saudara, Tuhan mengajari kita. Firman ini tentang segala yang memberi faedah. Amin. Jadi kalau saudara mantap percaya kepada firman, jelas, ngerti, paham, dapat damai sejahtera. Saudara tidak usah berantem lagi, saudara tidak usah cari gimana caranya ya. Pergi ke psikolog, kepada ahli jiwa, kepada ahli psikologi. Pergi kepada orang-orang yang saudara pikir sangat arif bijaksana untuk meminta pendapatnya, konsultasi dan sebagainya. Sudah tidak perlu. Karena engkau enggak begini. Engkau lusuh dengan Tuhan. Engkau begini. Engkau ketemu dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Kalau begini ini apa artinya? Berdoa. Kalau saudara berdoa, damai sejahtera. Tapi kalau lusut, apa namanya? Ya, namanya berantem. Sini kena mukanya, sini kena mukanya. Saudara. Kalau saudara begini, saudara berdoa, dapat damai sejahtera. Berhenti sudah saudara tidak kemerungsung lagi, tidak kepikiran tentang anak, orang tua, family saudara, suami atau istri, ibu atau bapak. Tidak akan kepikiran lagi. Engkau damai dengan Tuhan. Tuhan bilang di dalam dunia, Yohanes 16:33, kamu merasai banyak aniaya, banyak sengsara, banyak kecewa. You will face so many hurting things and doings from other people, especially for someone that are so close with you, your partner maybe, semua yang dekat dengan engkau, semua istimewa,
pasanganmu itu mungkin akan lebih sakit. Sakitnya itu tidak kemana-mana, sakitnya itu ke hati. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, aku cuma butuh damai dengan Tuhan Yesus. Ini apa artinya? Berdoa. Amin. Sebab Anda dan saya, ini hal yang pertama. Saudara, saya akan masuk pada hal yang kedua. Kebahagiaan akan mengalir dalam ayat yang ke-18 seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahteramu akan selalu mengalir, berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, jadi kebahagiaan ilahi harus menutup, menyempurnakan, melingkupi, menyelimuti. Sehingga saudara hidup sendirian, maafkan saya, sudah ditinggal suaminya, sudah ditinggal istrinya karena mati, karena tidak mati, saudara. Ditinggal orang tuanya menjadi yatim atau yatim piatu, tidak peduli. Ditinggal anaknya, enggak peduli. Aku walaupun tua sendiri, no problem. Sebab Anda dan saya, hatinya dibikin bahagia. Bahagiamu, sekiranya engkau memperhatikan damai sejahteramu dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yang ketiga, saudara, apakah dia? Keturunanmu diadopsi oleh Allah. Ayat yang ke-19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Saudara, saya selalu menekankan, kalau saudara punya anak, saudara punya cucu, maka saudara, engkau sendiri, anak, cucu, tiga generasi harus diperhatiin. Maafkan saya, bila karena sesuatu hal kita tidak punya anak, lalu bagaimana? Saudara, saudara bisa mendapatkan, saudara bisa memelihara anak rohani. Saudara boleh tetap menjaga seseorang atau beberapa orang untuk tetap bertumbuh dalam rohani mereka. Saudara seperti yang mengayomi, seperti ayahnya, seperti ibunya. Ya, saudara, saudara bisa membawa mereka menjadi keturunan rohani saudara. Walau saudara tidak punya anak. Itu sebab tidak berhenti firman ini karena kita orang tidak punya anak. Lalu tidak terjadi sama kita. Masih bisa saudara kerjakan. Bagi kita yang punya anak, perhatikan baik-baik bagi mereka yang punya anak. Saudara, apa maksudnya? Supaya keturunan pertama anak dan keturunan kedua cucu, ya saudara, bagaikan kersik. Amin. Kersik ini kualitas yang bagus, bukan pasir saja. Pasir yang kelabu, yang hitam, yang putih. Saudara, saudara, tetapi yang kersik itu yang silikon, pasir silikon. Saudara, maka itu nilainya tinggi sekali bila diolah di dalam teknologi, ya, IT, komputer, itu harganya mahal. Konduktor, itu harganya mahal. Ya, karena dia silikon, saudara. Nah, anak, cucu, itu artinya ayah, anak, cucu, itu harus diperhatikan. Supaya ada sebagai kersik ataupun pasir yang mahal. Bukan pasir biasa, ya saudara. Dimana disebutkan, maka keturunanmu akan seperti pasir. Ini keturunan keempat, kelima, ke-100 dan seterusnya. Ya, tetapi, dan anak cucumu seperti kersik. Cuma sedikit banyaknya, cuma sedikit. Saudara, itu sebab ada tiga poin yang penting saya akan mengajak saudara memperhatikan supaya kita ini meminta Tuhan turun dan mengurapi kita dan mengubah sejarah kita yang berat, sejarah hidup kita yang penuh dengan kemustahilan, supaya dia bekerja di dalam hidup kita. Katakan, luar biasa bila Tuhan mengubah hidup saya menjadi baru. Ya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Ciri-ciri jelek dari apa aslinya kita orang. Saudara, asli kita orang yang jelek, kita akan tertarik dan ditarik oleh dosa dan tipu daya iblis. Itu pasti. Semua orang.
orang suci, orang dekat sama Tuhan, apalagi jauh dari Tuhan, mesti tertarik dan ditarik. Tertarik dan ditarik oleh dosa. Ya, saudara. Sebentar saya akan menjelaskan apa maksud daripada hal ini. Baik, tidak lama-lama seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Kita akan membuka dalam kitab Kejadian, saudara. Supaya kita boleh tahu apa sih maksudnya. Ya. Kekotoran hidup. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Mari kita akan baca bersama. Satu, dua, firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Katakan amin. Saya harus berkuasa di atas dosa. Ya, saudara, lihat. Kita harus berkuasa. Dosa, aku tengking engkau keluar. Engkau tidak boleh mengintip lagi. Ya, saudara. Aku harus mengalahkan. Aku harus berkuasa atas kamu. Ia sangat menggoda engkau. Ya, jadi dosa itu laki bisa, perempuan bisa. Sangat menggoda. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu. Tapi sayang apa yang terjadi bila kita membaca saudara dalam ayat yang ke-8. Sepertinya Kain ini memang kurang ajar sama Tuhan. Baru aja ayat 7 memberi peringatan, ayat 8 kita akan baca. Satu, dua, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Baru saja menit kemarin, menit tadi Tuhan sudah peringatkan, tetap dia kerja. Dia ajak adiknya bermain. Ya, mari kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain dari belakang memukul dengan batu, tersungkur, dibunuh. Saudara, lihat. Apa sebab? Karena membiarkan dirinya panas terus. Tidak mau cepat berubah, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi dia. Bila kita tidak melakukan, kita sudah diberi perintah, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita tetap tidak mau berkuasa atasnya, malah kita yang dikuasai olehnya. Maka terjadilah pembunuhan. Ini asli saya, asli saudara. Kita jangan cuma menuduh kepada Kain. Sudah jelas. Begitu Habel jatuh mati, Tuhan mengejar Kain. Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan, memangnya aku penjaga adikku? Tidak, aku bukan penjaga adikku. Dia tidak mengakui, malah dia keras kepala. Sebab anak-anak Tuhan semua katakan, dalam nama Yesus, segala roh yang panas, hati yang bandel, aku hancurkan dari dalamku, dalam nama Yesus. Hai setan pembandel, aku usir engkau keluar dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Biarlah sisa umur hidup kami yang tidak seberapa lama, hidup dengan wajah berseri, hati yang bersuka cita, hati yang happy, karena kami menguasai setan, kami menguasai dosa dan menaklukkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan.
Amin. Ada cara untuk hidup dengan benar, dan ini mudah. 2 Korintus 5 ayat 17. Berapa kali kita baca ayat ini, tapi ayat ini luar biasa. Ayat ini luar biasa. Ya saudara, kalau kita menyampaikan satu ayat ini kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, dia mesti kena, dia mesti datang sama Tuhan. Apa bunyinya? Kita akan baca 2 Korintus 5, 17. 1, 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua katakan betapa mudahnya. Saya mau tanya, ada pendaftaran apa enggak? Menurut ayat ini ada pendaftaran apa tidak? Siapa yang ada di dalam Kristus? Mudah atau gampang? Sama aja. Ya, mudah. Asal saudara, aku mau tinggal di dalam Kristus, Kristus pasti menciptakan aku menjadi baru. Amin. Saudara tidak ada waktu untuk mencuci mobil atau motor saudara. Ya, ada mesin-mesin yang mencucinya dengan mudah, ya. Saudara, saya tidak tahu di Magelang ada apa tidak, paling tidak di Jogja paling dekat. Saudara bawa masuk aja. Saudara masukkan bersama, saudara tetap bisa di dalam mobil. Ya, kemudian dia yang akan mencucinya, ya. Dia yang akan mencucinya dengan dicuci bersih dengan mesinnya itu disikat, ya. Kemudian saudara bisa melihat tuh proses, disemproti, ada sabunnya, ada airnya, ya. Saudara mendengar suara yang gemuruh di sekitar. Saudara jalan pelan-pelan, 3 menit keluar. Masuk lagi lorong yang lain, dikeringkan. Keluar, ada tukang yang mengelapi semua, dilapi detailnya sedikit. Saudara 10 menit sudah. Saudara bayar 150.000. Keluar sudah celing, sudah bagus. Saudara mudah aja. Barang siapa masuk di dalam Tuhan, masuk dalam mesinnya Tuhan, plek, jalan. Itu proses. Saudara. Kalau saudara masuk di dalamnya, maka saudara akan mendapatkan sesuatu perubahan menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama di mana? Sudah luntur, sudah merotoli semua. Semua lumpur, kotoran, oli, semua yang melekat, debu apalagi, sudah tidak ada. Engkau menjadi ciptaan yang baru, yang meling. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu saya dan saudara merasa kemerungsung, patah semangat, patah hati, Tuhan saya dapat uang dari mana lagi ini? Tuhan saya bisa sembuh dari mana? Iblis membisikin saudara, hati-hati. Dia mengintip saudara. Selalu mencari celahnya. Kapan dia mendengar bunyi pintu hati saudara. Krek, 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 krek. Tapi hati saya itu ada olinya kok. Jadi enggak bunyi Pak Pendeta. Bunyi apa tidak bunyi, dia ngintip terus. Amin. Saudara harus tahu bahwa anak Tuhan kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, jadi ciptaan baru. Saudara tidak membayar. Saudara tahu-tahu heran, aku tidak kepikiran. Heran, aku tidak khawatir. Heran, penyakitku disembuhkan. Heran, ada pembukaan jalan. Heran, ajaib sekali. Hari ini aku kok sangat happy, ya. Luar biasa. Saudara tidak keluar duit. Saudara tidak tahu gimana. Saudara masuk tinggal di dalam Kristus menjadi ciptaan baru.